Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Wiwin Gokil. Oke, kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya upload foto 360 derajat di Facebook. Ini trik ini tidak perlu menggunakan aplikasi sedikit pun. Tapi buat kalian yang udah tahu ataupun udah pernah menggunakan aplikasi yang lainnya, ya nggak apa-apa sih buat tambah-tambahan. Oke, langsung saja ya, bagaimana caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi Facebook. Nah, ini aplikasi Facebook saya. Terus kita bikin status. Tapi ingat, jangan kita ngetik status. Kita naikkan ke atas bagian sini. Sini ada terdapat foto atau video, siaran langsung, singgah, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada fitur terbaru dari Facebook, yaitu foto 360. Nah, tinggal kita klik, nanti tampilannya akan seperti ini, membuka kamera. Dan ini jika digoyang-goyang, bumi yang bulat seperti bumi itu akan bergoyangnya. Oke, jika ingin mengambil 360, langsung saja ya, begini caranya ya. Kita paskan, lalu kita klik oke, yang ini ya, yang tengah ya, yang biru-biru ini ya, kita klik seperti ini, lalu kita geser. Ingat, cara penggesernya perlahan tapi pasti. Oke, saya ulangin lagi ya, mohon maaf tadi salah ya, agak kurang pas. Kita ulangi lagi caranya ini ya. Ingat, kotak-kotak ini harus di tengah-tengah ya, seperti ini. Kita ulangi lagi ya, 1 2 3, kita klik, lalu kita geser perlahan, kita geser perlahan. Ingat, penggeseran ini jangan terlalu ini ya, cepat ya, karena kalau terlalu cepat nanti hasilnya akan jelek. Kalau bisa lambat-lambat saja, terus sampai kembali ke titik awal tadi kita mulai merekam. Nah, ini udah hampir ketemu ya. Oke, selesai, kita tunggu sebentar di tengah-tengah. Nah, dia akan memproses. Kita tunggu hingga 100%. Proses ini agak sedikit lama ya, karena dia menggabungkan dari semua hasil rekaman foto tadi ya. Ya, sambil menunggu bisa minum kopi buat kalian yang hobi ngopi. Bisa merokok buat kalian yang penggemar rokok, tapi kalau saya tidak merokok, hanya sekedar membakar bako. Oke ya, yang belum subscribe ke channel gue, sekali lagi silakan subscribe, lalu like, komen, dan share video-video saya, karena channel saya akan menampilkan video-video seputar Android ya. Jadi buat kalian yang ingin tahu perkembangan Android, silahkan ya, boleh berkunjung ke grup Facebook saya. Ada grup yang namanya Android Sukakarya, di sana sudah banyak teman-teman kita yang bergabung. Silahkan Anda bergabung, boleh tanya-tanya. Nah, ini proses hampir selesai ya. Oke, proses selesai, kita akan lihat hasilnya ya. Nah, ini adalah pengecekan hasil ya. Untuk pengecekan hasil, seperti kita lihat ya, ada gambar jari untuk meminta geser ya. Jadi kita ngeceknya cukup menggeser gambarnya saja. Kita cek bahwa foto sudah pas, sudah bagus. Nah, ini ya, jika kita mengambil fotonya gerak,
terlalu kencang, jadi di sini terlihat putus. Jadi kalau bisa stabil banget. Kita lihat geser terus sampai full. Di sini blur ya. Karena tadi terlalu cepat mungkin ya. Maksimal ya. Ingat yang di sini ada lagi blur ini, objek satu lagi ini objek gaib. Oke ya. Jika sudah sesuai tinggal kita klik kirim. Dan kita akan melihat hasilnya di status kita. Oke, sudah terkirim ini ya. Lihat dia sudah 360 derajat ya. Jadi kita tidak perlu menggeserkan jari, tapi kita cukup memutarkan handphone saja dia sudah kelihatan mana objeknya. Ini saya handphone saya putar-putar ini 36 derajat bisa. Oke, mungkin cukup sekian ya tutorial kali ini ya. Oke, saya ingatkan lagi yang ingin bergabung ke grup saya silahkan gabung ya, ini grup saya ya. Grup saya itu Android Suka Karya ini ya. Silakan berkunjung, di sini sudah banyak teman-teman kita yang bergabung ya. Di sini saya selalu mengirimkan informasi video-video yang setiap kali saya unggah. Teman-teman kita yang sudah bergabung sudah sampai 3718 anggota. Oke, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.